Ditemui di Bandung beberapa waktu lalu, anggota Komisi 9 DPR Republik Indonesia, Neti Prasetyani Heriawan, mengungkapkan harapannya agar pemerintah berkomitmen memenuhi target herd immunity, yaitu sebanyak 280 juta warga divaksinasi. Dirinya berharap pemerintah memastikan ketersediaan vaksin dan squidnya, memastikan jalur distribusi betul-betul bisa memenuhi kebutuhan daerah aglomerasi dan yang rentan seperti di pesisir, serta ada integrasi data penerima vaksin yang dilakukan pemerintah daerah, TNI, Polri, dan berbagai pihak lainnya. Dengan begitu, target pencapaian herd immunity bisa dihitung karena berimplikasi pada kebijakan anggaran. Ya, yang pertama kita meminta kepada pemerintah untuk berkomitmen memenuhi target herd immunity yang disebutkan oleh pemerintah sebanyak 208 juta warga yang divaksinasi. Tentu kita ingin pemerintah memastikan ketersediaan atau logistik vaksin ya, mulai dari vaksinnya, kemudian juga squid, jarum suntik dan sebagainya yang memang diperlukan. Yang kedua adalah jalur distribusi ya, karena bagaimanapun ketika kita bicara pandemi, semua warga negara Indonesia ini berhak untuk mendapatkan perlindungan lewat vaksinasi. Dibukanya penerbangan internasional Bali pun diharapkan Neti sebagai salah satu bentuk perhatian pemerintah pada upaya pemulihan ekonomi dan percepatan vaksinasi di kawasan pariwisata. Selain itu, Neti pun berharap vaksinasi di kawasan industri terus dipenuhi. Budi Hartati, Bandung TV.